Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, coy. Wadaw. Dan di sini teman-teman, ya di sini kita akan bermain game Ultraman Fight Evolution 0 ya, coy. Dan ceritanya di video kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi story-nya Ultra Seven yang ada di game ini, coy. Wadaw. Kali gitu loh. Di sini teman-teman, kita nggak perlu bacot-bacot lagi, langsung saja kita ke story-nya untuk melanjutkan story-nya Ultra Seven. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke story-nya, coy. Dan di sini kita fokus dulu ke story-nya ya, coy. Dan di sini teman-teman, kita langsung melawan monster lebah, monster kumbang. Oke, langsung saja cuy, kita lawan monster kumbangnya. Cet. Rasakan ini. Dasar monster kumbang, aku ini sudah bertambah kuat gitu loh. Mentang-mentang kamu kemarin sudah mengalahkan aku, ya kamu jadi keras kepala gitu loh. Jadi sekarang aku ingin membalas kekalahanku yang kemarin, wahai monster lebah. Anjay. Oke, cet. Rasakan itu monster kumbang. Anjay, lebah dan kumbang, kamu adalah serangga. Wadaw. Seterasakan itu. Oke, langsung saja kita ke pulau ini teman-teman, minta kekuatan dari Ultraman Jopi dan apa yang terjadi juga terhadap dia gitu loh. Oh, ternyata di sini teman-teman dia juga menambah kekuatannya dengan alat sialan itu ya, coy. Oke, seterasakan pukulanku dan rasakan pukulanku itu. Oke, selanjutnya lagi kita minta bantuan Ultraman ya, coy. Oke, sekarang dia juga dan juga menuruti kita, teman-teman. Dia juga ini menambah kekuatannya dengan alat yang sialannya itu, teman-teman. Oke, set. Oke, saatnya kita fokus ke pertempuran ini, bos. Oke, tangkap, berhasil, dan kita pukul, mantap. Oke, coy. Oke, set. Rasakan ini, dasar serangga. Rasakan ini, monster serangga. Wadaw. Oke, dan rasakan jurus ini. Iya. Mantap. Aduhai, di sini kita terkena serangan dari monster lebah ini atau monster kumbang ini, coy. Oke, set. Rasakan dan rasakanlah. Oke, tangkap dan smackdown. Mantap jiwa. Oke, dan rasakan serundukanku, terpental kamu, wahai monster. Oke. Aduhai, apa itu? Aduhai, mundur dulu dan mundur saja. Aduhai, teman-teman, di sini kita dikutuk menjadi batu. Oke, anjir, di sini kita dipanggangnya. Setelah dikutuknya, teman-teman, kita dipanggangnya oleh monster kumbang ini, cuy. Wadaw kali. Oke, rasakan tendanganku, terpental kamu, wahai monster kumbang. Oke, set, rasakan ini, rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke, set, pukul, mantap jiwa. Oke, langsung saja kita ulti, teman-teman. Iya, rasakan ulti ini, wahai monster kumbang. Wadaw, aduh, ini dia tidak langsung kalah. Oke, set, rasakan pukulanku dan rasakan itu. Rasakan, aduhai sekali. Oke, kita smackdown, mantap jiwa. Oke, rasakan jurus laser. Aduhai, dia bisa berhasil menyatangnya ya, teman-teman. Oke, set, rasakan dan rasakanlah ini. Sekali lagi dia sudah mau kalah ini, teman-teman. Ya, lihat bar HP-nya, coy. Tinggal sedikit. Oke, aduh, apa ini, teman-teman? Apa ini, coy? Apa ini? Ah, sakit. Aduh. Iya, teman-teman, apakah kita kalah? Aduhai, teman-teman. Kita kena ulti dari monster kumbang dan di sini kita kalah, cuy. Wadaw kali gitu. Oke, teman-teman, karena di sini kita kalah, berarti kita mengulang lagi untuk melawan dia. Aduhai, sangat kok cupu kali Abang Sa di story-nya yang ini. Wadaw kali, cuy. Oke, di sini kita harus semangat ini, teman-teman, ya. Ya, kita jangan sampai kalah kedua kali gitu loh. Oke, kita smackdown dulu ya monster kumbangnya. Oke, rasakan pukulan ini dan rasakan ini. Aduhai sekali. Set. Oke, smackdown lagi, mantap jiwa. Oke, set, rasakan pukulan itu dan rasakan. Aduhai, dia kok suka sekali menyatak serangan kita gitu loh. Oke, buat dia jatuh, berhasil, langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini, monster kumbang. Anjay, aduhai, kok dikit kali damage-nya. Oke, rasakan ini. Rasakan dan rasakanlah. Oke, tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap, coy. Oke, mundur saja dulu. Apa ini? Aduhai. Oke, satang, bisa, Kak? Aduhai, nggak bisa kita satang, teman-teman. Dan di sini dia terus-terus ulti gitu loh. Wadaw kali, coy. Aduhai, sangat-sangat bahaya sekali ya, teman-teman, monster kumbang ini, coy. Bisa-bisa kita kalau salah-salah langkah ini, bisa-bisa kita kalah yang kedua kalinya, teman-teman. Aduhai, oke, tangkap, berhasil, dan kita pukul, mantap. Aduh. Oke, kita keluarkan dulu kekuatan kita, coy. Aduhai, di sini dia juga menambah kekuatannya, teman-teman. Wadaw kali gitu.
Oke, nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa dibiarkan. Kira sekali lagi meminta kekuatan dari Ultraman Emba. Oke, dan dia juga menambah kekuatannya dengan alat itu teman-teman. Waduh kali cuy. Oke, saatnya lah kita serang-serang dulu lah gitu. Oke, badai jatuh berhasil, langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini wahai monster kumbang. Azir. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita serang-serang saja dulu. Pukul-pukul dan pukul, mantap. Pukul-pukul lagi wahai monster sialan. Oke, aduhai, tangkap, barusan kita tangkap dan kita rasakan itu. Wadaw, set, rasakan pukul itu dan rasakan. Oke, tangkap dan kita angkat teman-teman, lalu kita pusingkan. Wadaw. Oke, kita harus bisa mengalahkan ini teman-teman, monster kumbang ini. Set, rasakan ini dan rasakan. Oke, tangkap, berhasil dan kita pusingkan lagi bos. Wadaw kali. Oke, berhasil. Oke, mundur saja dulu. Oke, berhasil pukul, langsung saja kita ulti teman-teman. Iya, rasakan ultiku ini monster kumbang dan kamu kalah. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster kumbang. Apa yang terjadi selanjutnya dengan monster kumbang ini cuy? Apakah dia akan langsung kalah dan langsung menghilang? Loh, ada apa ini teman-teman? Kok tiba-tiba muncul Ultraman Jopi ini cuy? Kenapa ini Ultraman Jopi ini? Apakah dia mau melawan kita lagi cuy? Oh ternyata tidak cuy, dan di sini kita langsung kembali ya, kembali ke planet cahaya, dan di sini ada Ultraman Ibu teman-teman yang berbicara dengan kita cuy, dan di sini ada Ultraman Leo juga. Apa selanjutnya? Oke, di sini ada Ultraman Emba ini teman-teman. Dia mendekati kita lagi teman-teman. Dia bilang dia tidak menjadi, dia bilang ini teman-teman bahwa yang menyerang Ultra Seven bukan dia katanya teman-teman. Apakah di sini kita harus percaya teman-teman apa yang dia bilang? Tidak ya teman-teman, tentu saja tidak gitu loh ya. Oke, di sini ada Ultraman S teman-teman yang juga menyerang kita Ultra Seven. Di sini juga dia bilang gitu teman-teman, yang menyerang Ultra Seven bukan dia gitu loh, tetapi kita tidak percaya cuy. Loh, apa ini cuy? Kenapa ini semua para Ultraman menjadi batu kecuali Ultraman S sama Ultraman Jopi teman-teman? Aduhai, apa yang terjadi cuy? Dan di sini teman-teman muncul sebuah monster Jeton. Oke teman-teman, di sini kita fokus dulu ya. Tiba-tiba muncul ini monster Jeton. Oke, kita kalahkan dulu monster Jetonnya dan kita serang. Wadaw. Oke. Di sini kita minta kekuatan Ultraman Jopi dulu. Berhasil. Set. Rasakan pukulanku ini. Oke, sekali lagi minta kekuatan Ultraman Embah cuy. Mantap jiwa, dan tangkap monsternya dan kita pukul, mantap. Oke cuy. Wadaw kali. Set. Rasakan ini seranganku wahai Jeton jelek. Oke, set. Rasakan. Aduhai. Oke, kita tangkap dan kita smackdown, mantap. Oke, mundur dan rasakan ini kekuatan laserku. Aduhai, rasakanlah. Oke, kita pukul dulu. Oke, tangkap. Aduhai, di sini kita terkena serangan dari monster Jeton ini, teman-teman. Oke, rasakan dan tangkap smackdown, mantap. Oke, langsung sajalah kita ulti cuy. Iya, rasakan ultiku ini wahai monster Jeton. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster Jeton yang tiba-tiba muncul di patung para Ultraman cuy. Oke teman-teman, di sini di storynya ini ada Ultraman S yang sedang berbicara dengan kita. Dia memberitahu kita bahwa dia bukan yang menyerangnya teman-teman, tetapi di sini lagi-lagi kita masih belum percaya teman-teman. Di sini kita harus waspada sama Ultraman S ini cuy. Oke, kita harus siap-siap teman-teman dengan kemungkinan yang tidak kita inginkan gitu loh. Oke. Loh, kenapa ini teman-teman? Kenapa ini? Kok Ultraman S tiba-tiba berubah menjadi monster KW? Oke, di sini Abang San mulai connect ini teman-teman, mulai paham cuy. Ternyata teman-teman yang menyerang kita bukan benar-benar Ultraman S ataupun Ultraman Jopi teman-teman, tetapi monster KW yang berubah menjadi monster Jopi sama monster S teman-teman. Paham gak teman-teman? Paham gak apa yang Abang Sen bilang? Paham gak? Kalau gak paham teman-teman, jangan dipahamilah, nanti kepala kalian pusing. Wadaw. Oke, di sini kita mulai paham. Dasar monster KW ini teman-teman, berani-beraninya dia berubah menjadi Ultraman sahabat kita gitu loh. Wadaw kali cuy. Oke, harus kita kalahkan ini monster super KW-nya teman-teman. Itu dia. Oke, wadaw sangat cuy. Sangat-sangat wadidaw dadadaw gitu loh. Oke, apa yang terjadi pada monster super KW ini teman-teman? Apakah dia akan masuk ke alat itu? Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata benar teman-teman, dia menambah kekuatannya cuy. Wadaw kali.
Oke teman-teman, di sini kita harus siap-siap ini teman-teman, dengan kemungkinan kita akan battle bersama ini dengan monster super kawi ini cuy. Oke langsung sajalah, rasakan ini super kawi. Aku sudah marah gitu loh, gara-gara kamu aku sudah memfitnah Ultraman Jopi sama Ultraman S. Oke rasakan ini, rasakan. Aduh di sini kita terpelanting teman-teman, terkena jurusnya gitu loh. Oke tangkap, aduh nggak berhasil kita tangkap, dan kita ini teman-teman kita pukul lah, pukul dan pukul. Oke dia terjatuh tuh cuy. Oke kita minta kekuatan dulu sama Ultraman Jopi teman-teman. Rasakan pukulan ini dan rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke kita minta lagi kekuatan dari Ultraman Emba cuy, mantap jiwa. Dan dia terjatuh teman-teman, langsung saja kita ulti. Iya rasakan ultiku ini, wah monster super kawi. Aduh hai, di sini dan di sini teman-teman dia berhasil menyetangnya gitu loh, wadah kali cuy. Oke rasakan pukulanku ini. Oke mantap jiwa cuy. Oke dan rasakan tendanganku, dan aduhai, dan rasakan itu. Aduhai di sini sangat-sangat sulit sekali ini teman-teman, kok kuat kali monster super kawinya ini cuy. Oke dan rasakan jurusku. Anjay. Oke. Aduhai di sini kita terkena pukulannya, kita pukul balik. Oke rasakan itu. Oke. Set. Tangkap berhasilan kita smackdown. Mantap. Oke, smackdown lagi. Oke, langsung kita ulti. Iya, rasakan ultiku, wah super KW. Oke, iya teman-teman di sini kita berhasil membunuh monster super KW itu. Oke, apa yang terjadi pada monster super KW? Dan lagi-lagi teman-teman alat itu muncul gitu loh. Apakah di sini? Apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Oke. Oke, apa ini cuy? Kok kelap-kelip gitu? Kok kelap-kelip ini loh? Loh. Tidak, teman-teman. Di sini dada Ultraman 7 sesak teman-teman, karena aura ini sangat-sangat pekat sekali ini teman-teman. Aura apa ini? Kok gelap sekali gitu loh? Kok auranya sangat-sangat jahat sekali teman-teman? Apa yang terjadi ini cuy? Apa yang terjadi terhadap kita ini cuy? Apa yang terjadi di sekitar kita gitu loh? Walau-walau kali ini teman-teman. Aduhai, kita harus bisa ini teman-teman beradaptasi gitu loh. Kita harus tahan ini teman-teman ya aura ini cuy. Oke, apa yang terjadi dengan alat itu? Dan di sini teman-teman monster super KW-nya bangkit kembali gitu loh. Dan dia bertambah kuat cuy. Aduhai, sangat-sangat wadidaw gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita harus bisa bertahan untuk menghadapi monster super KW ini teman-teman, biarpun dada kita masih sesak gitu loh. Anjir, aduhai, apa yang terjadi dengan kita? Aduhai, di sini kita di melayang-layangkannya teman-teman, dan kita terpental gitu loh. Oke, rasakan ini. Oke, mundur dulu kitanya, mundur. Aduhai, di sini kita terkena serangannya cuy. Di sini kita nggak berkutik gitu loh. Oke, kita minta dulu kekuatan sama Ultraman Jopi. Kita serang balik, rasakan itu. Oke, di sini kita minta kekuatan lagi lagi Ultraman Mbah. Oke dan aduhai sekali. Oke tangkap, berhasil tangkap. Aduhai, anjir sekali teman-teman. Oke kita tangkap, enggak berhasil cuy. Rasakan pukulan ini, rasakan itu. Oke set, mantap jiwa. Oke langsung saja kita ulti. Ya berhasil ulti kita teman-teman. Iya, rasakan ultiku ini. Teman-teman di sini dia berhasil menyatangnya gitu loh. Wadah kali cuy. Oke, sabar jiwa ini teman-teman. Kita harus tenang supaya kita bisa mengalahkan monster super KW ini. Oke, rasakan ini serangan tuh. Rasakan serangan, pukulan mematikan. Wadaw. Oke, aduhai di sini kita terkena serangan dari monster super KW ini teman-teman. Aduhai sekali. Aduhai di sini kita disepak-sepaknya cuy. Kita pukul balik dan rasakan itu. Terjatuh monster super KW-nya. Oke, tangkap. Aduh, enggak berhasil teman-teman. Oke, tangkap enggak berhasil, dan di sini kita terkena pukulannya cuy. Oke, sangat-sangat epic sekali pertarungan kita kali ini teman-teman, karena monster super KW-nya sangat-sangat kuat dan ada aura yang sangat-sangat jahat sekali di sekeliling kita teman-teman. Oke, aduhai. Oke, saya rasakan ini dan buat dia terjatuh, berhasil. Oke, dan rasakan pukulan itu, saya rasakan itu. Rasakanlah gitu loh. Oke, mantap. Oke, aduhai di sini kita terkena pukulannya. Aduhai, kita dipukulnya balik teman-teman. Oke, kita pukullah juga gitu loh. Oke, mantap jiwa cuy. Oke, rasakan tangkap. Aduh, enggak berhasil cuy. Apa yang terjadi ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan monster super KW ini teman-teman? Oke, aduhai sekali gitu. Oke, anjir, di sini kita ditendang-tendangnya cuy, dipukul-pukulnya enggak berkutik kita ini. Oke, rasakan di sini kita harus semangat teman-teman, jangan pantang menyerah ya. Karena orang yang tidak pantang menyerah itu dia akan menang cuy. Wadaw. Oke, buat dia terjatuh, berhasil, langsung saja kita ulti teman-teman. Iya, rasakan ultiku ini, monster super KW. Iya. Oke.
Teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster super kawin dan di tubuh monster kawin yang mengeluarkan cahaya, coy. Cahaya apa ini, coy? Oke, cahaya apa ini? Loh, kok tiba-tiba teman-teman, cahaya itu kok berubah menjadi Ultraman S, teman-teman? Mungkinkah semua Ultraman yang menjadi batu, teman-teman, berada di dalam tubuhnya monster super kawin, coy? Apakah benar? Oke, apa yang terjadi dengan aura yang sangat-sangat pekat ini, teman-teman? Di sini dada kita masih sesak ini. Oke, aura ini memulai ini, teman-teman. Memulai semakin kuat dan semakin kuat gitu loh. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Dan di sini, teman-teman, kita menyerang aura itu secara bersamaan dengan semua Ultraman yang kita selamatkan tadi. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini auranya semakin memudar, teman-teman, karena berhasil kita hilangkan dan kita kalahkan, cuy. Wadaw kali gitu loh. Oke, apakah di sini kita berhasil mengalahkannya? Wadaw jiwa mantap kali, boy. Dada didududu gitu loh. Di sini ternyata teman-teman, di sini kita berhasil ya melenyapkan aura yang sangat jahat itu dan mengalahkan semua monster yang menyerang kita, cuy. Dan di sini kita kembali lagi ke planet cahaya. Di sini teman-teman, kita membicarakan tentang ya pertarungan kita yang tadi ya. Di sini semuanya senang, teman-teman, karena sudah berhasil mengalahkan aura jahat dan para monster yang muncul, cuy. Wadaw kali, di sini ada Ultraman S, ada Ultraman Emba, ada Ultraman A ya, sama Ultraman Jacket, cuy, dan kita juga Ultra Seven, dan juga ini baru muncul Ultraman Taro, cuy. Wadaw kali gitu loh. Oke, di sini kita para Ultraman, cuy, ini teman-teman ya berjabat tangan karena di sini kita sudah berhasil mengalahkan kejahatan, cuy. Wadaw. Oke, apa yang terjadi dengan storynya selanjutnya? Apa ini, teman-teman? Apa ini? Oh, teman-teman, ternyata aja di sini story-nya Ultra Seven sudah selesai. Berarti teman-teman, karena story-nya Ultra Seven sudah selesai, berarti kita sudah menamatkan ya, cuy. Ini game Ultraman Fake Evolution 0 di story-nya Ultra Seven, cuy. Wadaw kali. Oke, teman-teman, karena di sini kita sudah menyelesaikan atau menamatkan game ini, cuy, atau di story-nya Ultra Seven, berarti videonya sampai di sini. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye-bye.